Semua atlet yang berada dalam program Road to Gold RTG akan diberikan talian hayat andai terkeluar daripada ranking 10 terbaik dunia. Perkara tersebut disuarakan Menteri Belia dan Sukan Han Ayu. Mungkin minggu depan ranking itu akan berubah. Kemudian 2 minggu lagi dia masuk balik top 10. Takkan setiap minggu kita keluarkan atlet? Tidak mungkin. Itu sebab kita ada technical advisor. Technical advisor yang bantu Datuk Ramlan. Kita juga ada technical advisor seperti Datuk Lee Chong Wei. Jelas beliau, hanya pada tahun depan jawatan kuasa RTG dapat menentukan atlet yang layak ke Sukan Olimpik Paris.